Sejumlah saksi menyatakan jika 5 WNA telah berbuat onar selama dalam perjalanan dari Denpasar, Bali menuju Bima, Nusa Tenggara Barat. Bahkan beberapa penumpang awak kabin mengaku panik karena ulah kelima bule asal Australia itu. Peristiwa ini langsung dilaporkan kepada polisi sesaat pesawat mendarat di Bandara Salahuddin Bima. Saat dilakukan pemeriksaan, kelimanya diketahui dalam keadaan mabuk dan ditemukan sejumlah botol miras dalam tas yang dibawanya.